طيب في أسئلة هنا، هذا برابا سؤال دي سيني. طيب ما شاء الله، طلعت ايش هذا؟ باقي مصحف. سؤال دي سيني اخوان، دي شركة نيني. Tadi sini tanyakan bagaimanakah hukum bagaimanakah hukumnya daging tupai untuk obat diabetes? Tahu ya, daging tupai bukan termasuk dalam kategori hewan yang diharamkan, ya? Bukan termasuk kategori hewan yang diharamkan. Untuk selain obat juga diperbolehkan untuk dimakan. Labas insyaallah ta'ala. Ya, apalagi jikalau ya daging tupai ini ya ternyata diindikasikan oleh pakar tertentu dari kalangan ahli kesehatan sebagai obat diabetes, tentunya lebih diperbolehkan lagi. Nah, masya Allah. Yang diharamkan untuk dijadikan obat, yakni makanan yang haram, makanan atau minuman yang haram. Ya, nah, tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan apabila Allah mengharamkan sesuatu, fa Allah Subhanahu Wa Taala juga mengharamkan pemanfaatan sesuatu tersebut untuk apapun juga, untuk apapun juga, maka tidak diperbolehkan. Maka keliru seseorang apabila dia menganggap hewan-hewan tertentu yang dia menjijikkan secara tabiat, ya, dan juga terdapat konteks syarak atau kaidah yang disebutkan oleh kalangan fuqaha Islam yang disepakati oleh mereka menunjukkan bahwa hewan tersebut haram, ya, misalnya saja hewan-hewan yang menjijikkan, ya, seperti kecoa, seperti cacing tanah, ya, atau seperti, ya, ini hewan-hewan yang menjijikkan seperti itu, ya, ataukah mungkin sampai kepada hewan-hewan yang diharam, misalnya saja kalong yang menangkap, karena kalong menangkap mangsanya dengan taring, ya, tikus, wa na'udzubillahi min dzalik, ya, kodok ala tarjih, bahwa kodok haram. Ya, maka obat-obatan atau memanfaatkan hewan ini untuk obat-obatan tidak diperbolehkan, karena kategorikan sebagai hewan yang diharamkan secara syar'i. Ya, masya Allah ta'ala. Dan dalam hal ini ikhwanna jami'an mesti kita, ya, memperbanyak tawakal dan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan siqah kepada Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan penyakit kecuali penyakit itu disertai dengan obat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang fungsi dan faedah dari habbatus sauda. Nah, habbatus sauda adalah obat bagi seluruh penyakit kecuali kematian. Iya, apa faedahnya kita beralih kepada obat yang menjijikkan, ya, secara tabiat dan secara syar'i, sementara obat yang syar'i, ya, itu masih, ya, dapat kita jumpai. Wallahul musta'an.